Untuk proyek ini, saya menggunakan hook nomor 2 1,5 mm. Kalau ingin menggunakan hook yang lebih besar, misalnya di atas 1,5 mm, silakan, dan hasilnya tidak akan beda jauh dengan ukuran benang yang sama, maksimal sampai 2 atau 3 mm. Sedangkan ukuran yang lebih kecil dari ini, saya tidak memberi saran karena dengan benang seperti ini, kalau terlalu kecil, kadang-kadang sulit sekali untuk merajutnya. Untuk proyek ini, kita membuat satu magic ring. Yaitu kita buat dulu satu chain. Lalu ke dalam loop ini, kita membuat single crochet. Kita buat single crochet sebanyak 16. Nanti lanjut buat sampai 16 dan kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung pada single crochet yang pertama kita buat, yaitu yang ini. Ini kita sambung. Kita ambil benangnya, kita tarik seberangin, lalu kita membuat chain 3. Kita buat satu double crochet di loop yang sama. Kita tidak selesaikan, kita lanjut ke loop sebelahnya. Loop stitch sebelahnya kita buat lagi double crochet, satu yang tidak diselesaikan, kemudian buat satu lagi juga setengah selesai, baru kita selesaikan semua karena kita ingin membuat semacam kayak puff atau cluster istilahnya. Kemudian kita buat chain 6, 3, 4, 5, 6. Kita buat yang sama lagi, double crochet. Kita isi di loop stitch sebelahnya, setengah jadi, isi satu lagi, jadi dua ya, setiap loop dua double crochet yang setengah jadi. Kemudian kita isi ke loop sebelahnya, satu setengah jadi, satu lagi, setengah jadi juga, baru kita jadikan sebagai satu puff atau satu cluster. Kemudian kita buat chain 6, 3, 4, 5, 6. Kita buat yang sama lagi, yaitu kita isi di loop stitch sebelahnya, double crochet setengah jadi, dua dan kita ke loop sebelahnya lagi, double crochet setengah jadi, dua lagi. Jadi 4 ya, baru kita tarik. Lalu kita buat chain 6, 3, 4, 5, 6. Nanti lanjut ke sekeliling sampai di ujung, nanti kita ketemu. Sekarang kita sambung dengan cluster yang atau puff yang pertama kita buat pada ujungnya.
Lalu kita masuk ke loop sebelah, kita buat satu single crochet dan kita lanjut membuat satu half double crochet dan kita membuat ini, kita rapikan, kita membuat lagi dua double crochet, satu dua, kita buat chain 3, kita isi lagi loop ini dengan double crochet 2, 1 2. Kita lanjut membuat satu half double crochet. Jadi kita balik arah. Dan satu single crochet. Supaya bentuknya seperti ini. Lalu kita lanjut ke loop sebelahnya, kita buat single crochet. Kita buat lagi half double crochet. Half double crochet dan kita buat lagi 2 double crochet. Kita lanjut membuat chain 3 seperti ini. Kita bisa serut sedikit supaya agak space-nya agak besar. Lalu kita buat lagi 2 double crochet. Jadi sekarang kita balik arah. Satu half double crochet. Dan satu single crochet. Seperti ini. Nanti lanjut ke loop sebelahnya dan seterusnya dengan pattern yang sama. Kesekeliling, nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan single crochet yang pertama kita buat. Itu di sini dengan slip stitch. Lalu kita slip stitch lagi ke sebelahnya. Satu lagi, kita mau ke tengah di atas. Lalu kita loopnya kita satu, supaya kita sudah berada di loop. Lalu kita membuat chain sebanyak 3 sebagai double crochet yang pertama, dan kita buat lagi 3, jadi total 6. Lalu kita buat satu double crochet, kita isi di loop ini. Loop yang sama sehingga kita mempunyai V shape satu di sini. Lalu kita buat chain 6, 3 4 5 6. Lalu kita isi loop ini dengan double crochet. Tiga chain dan satu double crochet lagi di loop yang sama.
lalu 6 chain, 4, 5, 6, dan isi di sini dengan double crochet 1, 3 chain dan double crochet 1 lagi. Nanti lanjut 6 chain lagi. Dan kerjakan ini sekeliling seperti ini. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan chain pertama yang kita buat pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti ini. Lalu kita buat satu slip stitch dengan tujuan nanti dapat kita potong, karena kita akan sambung dengan benang warna lain seperti ini. Setelah potong seperti ini, kita ambil benang yang akan kita pergunakan untuk selanjutnya, yaitu pilihan saya putih. Cara sambung berbagai macam cara. Yang ini saya pakai cara begini. Satu chain, dua chain, tiga chain. Lalu saya membuat double crochet satu, dua, tiga, empat. Jadi tiga chain plus empat double crochet. Lalu kita membuat chain sebanyak 3, kita ikat di loop yang besar ini dengan sebuah single crochet. Di tengah-tengah kita bisa geser. Lalu kita membuat chain 3 lagi. Kita isi lagi di loop yang sebelahnya yang kecil dengan double crochet sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita ikat di loop sebesar sebelahnya dengan satu single crochet. Kita buat chain 3. Nanti lanjut isi lagi ke loop ini sebanyak 5 double crochet dan seterusnya. Dengan pattern yang sama seperti ini, lanjut ke sekeliling. Seperti ini. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang setelah kita membuat chain 3, 1, 2, 3, kita sambung pada 3 chain yang pertama kita buat, yaitu 1, 2, 3. Kita lanjut membuat chain sebanyak 3. Lalu kita buat satu double crochet dan kita isi di loop sebelahnya, yaitu stitch sebelahnya.
kita buat satu double crochet, kita isi di sebelahnya lagi. Kita buat chain 3. Lalu kita buat double crochet lagi, kita isi di loop yang sama. Jadi ada V shape-nya. Lalu kita buat double crochet lagi, kita isi di loop sebelahnya, itu stitch sebelahnya. Kita buat double crochet lagi, kita isi di sebelahnya lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat chain sebanyak 5. 3, 4, 5. Kita isi di double crochet sini 1, 2, 3. Kita ulang lagi seperti yang pertama. Kita isi double crochet. 1, 2, 3. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita isi di loop yang sama dengan double crochet. Seperti ini. Lalu kita isi loop sebelahnya dengan double crochet. Dan kita isi loop sebelahnya lagi dengan double crochet. Kita buat chain sebanyak 5. 2, 3, 4, 5. Dan nanti diisi lagi di sini dengan double crochet 1, 2, 3. Terus chain 3, diulang lagi di loop yang sama, double crochet 1, 2, 3. Dan seterusnya nanti dibuat ke sekeliling dengan pattern yang sama. Seperti ini, kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan 3 chain yang kita buat tadi. 1, 2, 3. Kemudian kita membuat chain sebanyak 3. Kita buat double crochet, kita isi di loop stitch sebelahnya. Masing-masing 1. Seperti ini. Lalu kita isi double crochet 2 di loop sebelahnya. Kita buat chain sebanyak 3. Kita isi loop yang sama dengan 2 double crochet lagi. 1, 2. Lalu kita isi setiap loop stitch di stitches sebelahnya dengan masing-masing 1 double crochet. Seperti ini. Jadi sebelah sini 5, sebelah sini 5. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita isi di ikat di loop sebelahnya yang loop besar ini dengan single crochet. Kita buat chain 3.
kita isi loop-loop kecil-kecil ini masing-masing dengan satu double crochet. Lalu kita isi di loop ini dengan dua double crochet. Seperti ini. Lalu kita buat chain 3. Kita isi lagi dua double crochet di loop yang sama. 1 2. Lalu kita isi di setiap loop kecil-kecil ini masing-masing satu double crochet. Satu lagi. Lalu kita buat chain 3. Kita ikat di loop sebelahnya dengan satu single crochet. Kita buat chain 3 lagi dan nanti lanjut isi di sini masing-masing satu double crochet dan seterusnya dengan pattern seperti yang di sini. Nanti kita ketemu di ujung. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan 3 chain pertama yang kita buat. 1 2 3. Lalu kita buat chain 3. Kita isi loop kecil-kecil ini masing-masing satu double crochet. Jadi stitches dari double crochet di bawahnya. Seperti ini. Lalu loop ini kita isi dengan 2 double crochet. 1 2. Lalu kita buat chain 3. Kita isi loop ini dengan 2 double crochet lagi. 1 2. Lalu kita isi loop kecil-kecil ini masing-masing dengan satu double crochet. Lalu kita buat chain 4. Kita buat double crochet lagi di loop kecil-kecil ini masing-masing 1.
seperti ini. Kita isi double crochet 2 di loop sebelahnya. Kita buat chain 3. Kita isi lagi loop sini dengan double crochet 2. Nanti lanjut isi double crochet di setiap loop kecil-kecil ini sampai di sini, kemudian buat chain 4, isi lagi double crochet di loop kecil-kecil ini lagi, dan seterusnya dengan pattern yang sama ke sekeliling. Nanti kita ketemu di ujung sini. Kita sudah sampai di ujung. Sekarang kita sambung dengan 3 chain yang pertama kita buat, yaitu 1 2 3, 1 2 3, sini. Lalu kita buat 3 chain. Kita isi di setiap loop kecil-kecil ini masing-masing dengan sebuah double crochet. Seperti ini. Lalu kita buat chain 2. Kita isi loop ini dengan sebuah double crochet. Lalu kita buat chain sebanyak 3. Kita isi lagi loop ini yang sama ini dengan sebuah double crochet. Lalu kita buat chain 2. Kita isi di setiap loop ini masing-masing dengan sebuah double crochet. Ini yang terakhir. Lalu kita buat chain 2. Kita ikat di loop sini dengan single crochet. Kita buat chain 2 lagi. Kita isi setiap loop ini masing-masing dengan 1 double crochet. Thank you.
nanti lanjut di sini seperti ini. Dengan pattern yang sama seperti yang di sini. Nanti lanjut ke sekeliling dengan pattern yang sama. Kita ketemu di ujung sini.